Terkait dengan perkembangan penanganan terhadap saudara Lesti Kejora atau saudara Lestiana terhadap kasus KDRT yang dialaminya dengan terlapor saudara Muhammad Rizki, perkembangan penanganan yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam ini adalah penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, kemudian terhadap dua saksi yang lain, pembantu atau ART dan juga karyawan Lester Mendem. Kemudian penyidik juga telah mengamankan barang bukti yang lain yang bisa mendukung, diantaranya CCTV yang ada di rumah tersebut. Kemudian agenda ke depan yang akan dilakukan adalah akan memanggil terlapor saudara Muhammad Rizki pada hari Kamis tanggal 6 bulan Oktober ini untuk dimintai keterangannya. Kemudian kita agendakan juga untuk pemanggilan ada dua orang lagi saksi, yaitu satu adalah asisten rumah tangga juga, yang lain ya bukan yang dua yang pertama sampaikan, kemudian satu lagi adalah saudara Oji penjaga rumah atau boleh katakan security di rumah itu, akan kita minta keterangan. Jadi ya satu hari setelah Muhammad Rizki kita minta keterangan, besoknya kedua orang itu kita minta keterangan. Kemudian penyidik juga akan mengambil hasil visum yang akan keluar nanti tanggal 7 Oktober tahun 2022 ini ya, untuk mengetahui bagaimana hasil visum dalam mendukung ya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini yang dialami oleh korban saudara Lesti Kejora. Kemudian untuk saudari Lesti Kejora saat ini masih dalam tahap pemulihan. Nanti kita harapkan juga kita akan bekerjasama dengan badan yang menangani psikologis yang bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan juga sudah meninggalkan rumah sakit Bunda. Jadi kalau ada gambar yang dengan menggunakan gips itu pada saat rumah sakit Bunda, dan sekarang juga meninggalkan masih dalam kondisi demikian, tetapi sudah di rumah. Dan yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizki akibat trauma dan ketakutan, dan saat ini ada di tempat yang saya rasa tidak perlu sampaikan ya, karena yang bersangkutan dan lawyernya meminta demikian, tetapi dia berada di tempat lain yang merasa dirinya aman dari rasa takut yang dialaminya. Ya guys, gue udah tahu Dedek Les sekarang dia sudah tidak di rumah sakit lagi, tapi gue udah tahu kok dia di mana gitu. Tapi gue tidak bisa membongkar karena takut nanti Bu Siwi marah. Pokoknya dia disembunyikan supaya lelaki itu tidak bisa menemui dia. Ya kita doain aja yang terbaik buat Dedek Les. Jujur gue tidak pernah peduli dengan artis lokal, dengan permasalahan mereka. Tapi untuk khusus untuk Les ini saya memang ikut baper, karena saya sangat mendukung dia dari nol. Sebagai seorang aktor pun saya di luar syuting saya menonton dia dari nol, dari audisi, dari kepolosannya hingga sampai dia mengalami KDRT. Mari kita rakyat Indonesia mendukung Les, mensupport Les, doakan yang terbaik karena dia tuh sangat mendapatkan trauma yang dalam. Ya untuk sementara ini saudari kita R ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kemudian dari kita tetap pantau untuk pengamanannya atau kejadian-kejadian yang menimpa beliau jangan sampai terulang kembali. Ya jadi dari kita tetap memantau, Pak. Jadi kita terus berkomunikasi untuk tidak terjadi lagi yang dialami oleh saudari Evan. Untuk semuanya visum yang akan menjawab. Itu adalah barang bukti yang jelas untuk memperjelas suatu kasus yang dilaporkan, ya apalagi mengenai KDRT yang dilakukan oleh yang terdekat, terutama dari keluarga inti, suami, istri, dan anak. Ya di muka memang tidak terlihat lebam, tetapi tangan ya, tangan dan kaki karena akibat bantingan itu ya ada luka-luka itu memang tidak diperlihatkan ke media karena merupakan bagian yang boleh dikatakan agak
sensitif gitu ya, aurat tertutup, jadi tidak kita kelihatan walaupun penyidik telah memiliki foto-foto. Nanti kita lihat perkembangannya ya, bagaimana yang bersangkutan memang akan dijadwalkan diperiksa lagi, tetapi tentunya menunggu kesiapan secara psikis, kemudian psikologis. Nah, nanti disampaikan penyidik, dan yang jelas hari Senin kemarin penyidik telah datang ke sana, ke Gaharu 3, di mana berkejadian kebakaran, telah mengambil beberapa keterangan, ya, dan melihat TKP yang terjadi. Nanti akan dilakukan lagi, ya, manakala semua orang yang berkepentingan ini telah kita periksa, apakah dilakukan korupsi dan sebagainya, ini akan dijatuhkan nanti. Saksi sementara yang sudah diperiksa 2, kemudian akan diperiksa lagi 2 orang lagi. Jadi ada 4 yang akan diperiksa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara pada saat kejadian. Baik, kemarin penyidik kemudian tim IDEN ke lokasi kejadian tindak pidana yang dilaporkan oleh saudari R. Ya, kemarin kita mencari bukti-bukti yang ada, ya, jadi itu barang bukti untuk memperjelas kasus yang dilaporkan. Kemudian kemarin kita sudah mendapatkan CCTV yang jelas. Namun demikian, itu masih dikumpulkan dulu untuk barang bukti, ya, untuk memperjelas ini suatu kasus ini. Untuk dari surat yang kita layangkan, ya, untuk saudara R sudah menerima. Ya, tapi untuk konfirmasi datang atau tidaknya nanti kita bisa lihat nanti hari Kamis. Ya, apa ini aku pajang di rumah? Apa artinya ini, Bilal, kalau kamu nyakitin anakku? Lagi tadi ini kamu injek-injek ke sini, Les. Aku bangga-banggain selama ini. Kamu kalau pengen tahu betapa aku sangat mengagumimu karena kamu anak yang soleh dan soleha, tapi gak ada guna selama ini aku bangga-banggain ke kamu. Udah hancur, aku lebur, udah hancur, cus, hancur-hancurnya. Ini mahal nyetak foto ini kalau kamu pengen tahu. Mungkin duit bagimu gak berharga, tapi ini sangat berharga buat aku, Bilal. Ya Allah, gak nyangka ya, ternyata si RT tidak sangka gitu juga gitu kalau kelakuan bagong dasar. Jadi nate rasa nate menyesak di dada gini men. Asa sorangan anu dikhianatin padahal mah si L gitu nya, karena sebagai fans jadi karunya kita mengkarunyakeun. Dasar belegu ya selamatnya Agung. Saya merasa prihatin mendengar kejadian nama Lesti Kejora, karena saya mengagumi, karena itu sebagai apa ya, disayang sama orang Cianjur itu, karena dia ya pokoknya membanggakan lah, orang yang gak sombong, baik hati. Selama ini saya mengagumi walaupun sama suaminya, nggak nyangka bakal kejadian seperti itu. Kalau menurut saya mending cerai aja, walaupun dilangsungkan juga nanti gitu lagi. Kalau biasa orang ringan tangan, selanjutnya akan begitu lagi. Ya kalau dibilang kesel kita nggak tahu ya, karena maksudnya untuk itu kan pribadinya mereka kan, kita nggak tahu apa yang mereka alami gitu, apa yang mereka berarti yang punya masa komunikasinya seperti apa gitu. Cuman kan yang kita sayangkan terjadinya KDRT itu gitu, dan ya sedih sih gitu. Jadi mau nangis sedih ya. Jadi kayak masya Allah gitu ya, nggak nyangka aja itu bisa terjadi. Apalagi seorang dede laporan itu katanya dibanting, dicekik segala macem. Aduh, saya kalau kayak gitu juga pastilah ya
pasti mana sih seorang wanita kita yang nggak akan apa sakit ya, apalagi pasti. Kan baru lahiran juga ya, istilahnya 7 bulan ya atau berapa, itu kan belum lama gitu maksudnya. Iya, maksudnya sesar gitu sih, aku ngalamin sesar juga gitu. Jadi kalau ngebayangin 7 bulan itu bisa dibilang masih ada loh baby bluesnya gitu untuk ibu yang menyusui, masih menyusui kan gitu. Jadi ya sedih sih gitu, kecewa. Masih sakit beberapa bulan itu masih. Ya 7 bulan sih masih, ibaratnya masih bisa dibilang pemulihan lah. Mungkin udah sembuh gitu, cuman kan masih pemulihan gitu, masih butuh support gitu. Apalagi masih ASI kan gitu, jadi masih benar-benar butuh support banget dari pasangan gitu. Perasaan seorang masyarakat Cianjur khususnya ya kan, menurut mama pribadi justru sangat mengecewakan dengan hal seperti itu, kejadian yang tidak terduga seperti itu. Dan khususnya untuk masyarakat Cianjur merasa kecewa, mungkin untuk seluruh Indonesia juga tahu bahwa hal demikian kurang baik untuk seorang figur ya, seorang suami yang kurang baik. Menurut mama tuh kurang baik ya kalau seandainya memang seperti itu, masyarakat Cianjur kalau bisa ada tindakan hukum lah sesuai dengan tingkat kadar daripada kesalahan yang diperbuat oleh siapa? Bilar ya, Bilar terhadap Dede. Kejadian yang menimpa saudara kita R ya, di toko beliau ya, di usahanya beliau, jadi sudah melapor untuk karyawannya. Kemudian dari Polres Jakarta Selatan cek TKP, jadi sekarang cek TKP masih berlangsung. Karyawannya dari saudara kita R, berapa orang? Satu orang. Itu di Jakarta? Kurang lebih tadi jam 17.00 sudah resmi dilaporkan. Namun demikian dari pihak dari kita Polres Jakarta Selatan cek dulu TKP apakah betul di sana sudah terjadi tindak pidana ya yang dilaporkan. Setelah dari cek TKP ya, nanti untuk yang melapor pasti melaporkan apa saja yang bisa dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Misal dari kejadiannya kapan, jam berapa, kemudian pelakunya siapa, kan nanti bisa kita lihat bersama dari CCTV dan saksi-saksi yang melihat atau yang mendengar kejadian tindak pidana yang dialami saudari kita R.
ya mudah-mudahan nanti untuk pelaku bisa kita tangkap, ya bisa kita tangkap segera. Untuk barang bukti untuk sementara ini nanti cek kembali nanti. Nanti kita CCTV pasti kita menjadikan barang bukti. Nanti kita berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian kita mencari saksi-saksi yang bisa melihat atau mendengar. Kemudian untuk nanti kita bisa berkoordinasi dengan penyidik. Ya itu dia, nanti kita cek ya Mbak, kita dalami, saksi-saksi jelas, barang bukti jelas, itu adalah fakta ya, untuk terangnya duduk persoalan pidana ini. Untuk kerugian masih kita cek kembali ya, dari pihak saudara kita R lagi menghitung apa saja sih yang hilang atau apa saja yang menjadi kerugian dari perusahaan beliau. Ya untuk pasal yang diterapkan di pidana yang menimpa saudara kita R yaitu 363 KUHP yang terkait. Cuma hukumannya pencurian mungkin? Ya 5 tahun. Jelas itu. Nanti mudah-mudahan berdoa ya untuk pelakunya cepat ketangkap. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.